Oke, Bang Ibu. Bagaimana cara memberikan tugas kelas kepada siswa? Kita menginginkan sebuah tugas berupa PR yang dikerjakan dalam buku ya, dikerjakan dalam buku. Jadi artinya tugas yang ingin kita tagih kepada siswa adalah berupa file. Langkah pertama kita masuk ke tugas kelas. Lalu klik buat. Nah, tugas ini kita pilih saja tugas kuis ya, tugas kuis ya. Apa nama judul tugasnya? Kita klik tugas pertama, kalau itu tugas pertama. Tugas kedua dan selanjutnya terserah. Petunjuk opsional tidak perlu kita isi. Nah, yang perlu kita isi di sini adalah ini poinnya 100, tanggal batas pengumpulan. Oke. Sekarang tanggal 14, saya memberikan selang waktu 3 hari kepada siswa, berarti dikumpulkan tanggal 17. Waktu opsionalnya 23.59. Ini artinya batas pengumpulan tugas ini sampai dengan hari Jumat 17 Juli pukul 23.59. Topik dan rubrik tidak perlu diisi. Setelah itu kita buat pengaturan di sini, kita masuk ke blank quiz. Kita masuk ke blank quiz. Oke, di sini tentu ini merupakan lembar jawaban. Nah, tentu kita ingin tahu siapa saja siswa yang mengirim tugas. Ini kita klik OK mengerti. Tentu di sini kita tulis nama lengkap siswa. Nah, ini untuk menghindari karena anak-anak suka menulis nama-nama singkatan ya. Nah, opsinya tentu kalau nama lengkap siswa opsinya hanya berupa jawaban singkat. Nah, ingat ini kita klik wajib diisi. Nah, kunci jawabannya tidak perlu ada kunci jawaban dan poinnya tidak perlu, kita klik selesai. Setelah itu untuk melanjutkan kita klik yang ada ini bagian tambahkan bagian ya, tambahkan bagian, kita klik tambahkan bagian. Nah, ini judulnya kita klik tugas pangkat. Sebenarnya itu tugas bilangan pangkat positif. Nah, itu artinya deskripsi opsional. Lalu tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan, pertanyaannya, nah ini. Pertanyaan ini bisa kita ketik sendiri, kita ketik artinya begini. Nah, karena misalkan sederhanakanlah. Nah, tentu karena dia itu berbentuk opsi matematika, kita klik aja, kita upload aja berupa foto. Di sini berupa foto, kita klik berupa foto. Oke. Cari atau unggah file yang akan kita kirim. Nah, di sini saya sudah memberikan tugas siswa berupa foto atau capture. Ini dia, tugas 1. Lalu klik open. Nah, ini lagi proses, Bapak Ibu, lagi proses. Ini dia. Oke, inilah tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Ini dia. Tugas 1, sederhanakanlah operasi perpangkatan berikut ini. Ada 6 soal. Nah, inilah tugas-tugas inilah yang akan dikerjakan siswa dalam bentuk kertas. Oke. Nah. Ini tugas. Nah, tentu jawaban yang kita inginkan dari siswa adalah berbentuk upload file. Ya. Nah, saya ulangi, kita pilih jangan lupa upload file. Kita lanjutkan. Oke. Nah. Lalu izinkan hanya jenis file tertentu, klik di sini. Jawaban siswa yang kita harapkan adalah berbentuk bisa dokumen, PDF, video, tapi kita pilih aja berupa gambar. Berupa gambar. Nah, lalu ini kunci jawabannya kita klik kunci jawaban.
Nah, ini poinnya tidak perlu diisi karena ini merupakan uraian. Nah, jadi nanti tugas nilai siswa itu tergantung kerapian tulisan tangan dan ketepatan mengerjakan soal. Klik selesai. Sudah diklik selesai, baru kita masuk ke tampilan Classroom, kita tugaskan. Nah, ini dia. Beres sudah, kita menugaskan kepada siswa. Ini dia sudah muncul tugasnya. Coba kita koreksi bagaimana tampilannya. Tugas pertama, blank, lihat tugas. Kita lihat tugas yang sudah kita berikan. Ini dia. Nah, inilah tampilan tugas yang kita berikan kepada siswa. Kita misalkan ini ada seorang siswa ya, nama siswa misalkan Amir. Berikutnya, nah inilah tugas. Nah, ketika siswa menjawab ini, baru siswa nanti tambahkan file. Ini tugas ketika siswa ingin menjawab, dia akan mengklik tambahkan file. Oke, kita tutup dulu, saya akhiri dulu video ini sampai di sini. Nah, untuk tugas video berikutnya akan saya buat tutorial bagaimana cara siswa untuk menjawab tugas yang sudah diberikan. Oke, demikian tutorial yang saya buat sederhana ini. Jangan lupa mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih, kita akhiri sampai di sini.